perbuatan tercela. Hei Nipak, perbuatan yang dosa. Stop Nipak, sesungguhnya Nipak perbuatan yang tercela dan tidak akan dimaafkan oleh Allah. Marilah menjauhi sifat Nipak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita membahas mengenai nifak. Nifak dalam agama kita sangat diancam, bahkan di neraka yang terlalu. Bagaimana cara kita menghindari serta ada apa yang kalian datang kemari? Boleh saya masuk untuk menjelaskan kedatangan kami? Boleh, ayo, mari ikut saya. Jadi begini Pak, kedatangan kami berdua ke sini itu berniat untuk menyumbangkan sedikit harta kami untuk masjid ini. Dan kami dengar-dengar, masjid ini satu-satunya masjid yang sangat aktif di desa ini. Dan kami ingin ikut berpartisipasi untuk masjid ini. Iya benar Pak, semoga datangnya kami berdua ke sini untuk menyumbangkan sedikit harta kami dapat bisa membantu pembangunan masjid ini. Syukur alhamdulillah jika Mbak-mbak ikut berpartisipasi untuk menyumbangkan sebagian hartanya atau mendonasikan sebagian hartanya ke masjid ini. Memang benar, masjid ini adalah masjid salah satu yang ada di desa ini yang sangat aktif oleh warga-warga yang sering digunakan beribadah. Syukur alhamdulillah kita mau mendonasikan untuk masjid ini dan kami percaya bahwa Bapak bisa menjaga amanat ini. Amin. Insya Allah saya akan menjaga amanat dari umat-umatnya untuk pembangunan atau kegiatan masjid ini. Saya doakan juga kepada umat-umat supaya dilancarkan lagi rezekinya. Amin. Terima kasih. Dibalas oleh Allah Subhanahu. Ya Bapak, kita gak bisa lama-lama soalnya masih ada tugas yang harus diselesaikan. Iya, terima kasih ini ya. Iya. Sumbangannya bermanfaat sekali. Sudah kami permisi dulu ya Pak. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Keesokan harinya. Aduh ya Allah, perut lapar gini, pengen makan tapi nggak punya uang. Ada uang donatur, pakai jangan ya. Bismillahirrahmanirrahim, pakai welah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Bang, lu ada duit nih, lumayan tuh buat ngopi. Uang dari mana kau ini? Ada lah, gak usah tahu uang dari mana lah. Bukannya tidak mau, hanya saja uang itu tidak jelas kau pakai. Enggak. Ya sudah, kalau begitu bayar. Saya tadi ngambil kopi, roti opo. Santai, kalau saya bayarin semua anak gitu dong. Mau ya? Ya. 2 hari kemudian, Ustazah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, ada apa datang pagi-pagi ini? Oh iya, nak. Kemarin itu ada 2 anak muda yang datang ke rumah saya. Nah, dia itu mau ngasih donasi buat masjid ini. Subhanallah, alhamdulillah ya. Terus donatur itu diterima oleh siapa, Ustazah? Saya suruh buat masjid untuk mendatangi Tresno. Ya sudah, saya panggilkan dulu Tresno, terus saja dulu di sini ya. Tresno, panggil, bang, gua mau tidur nih.
Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Ada apa pagi-pagi begini? Udah datang ke masjid? Nah, jadi gini. Kemarin itu kan ada dua anak muda yang datang ke rumah saya. Oh. Nah, dia itu mau berdonasi buat masjid ini. Aduh, gimana ini? Jangan-jangan uang yang kemarin. No, apa? Apa uang kemarin itu uang? Uang apa, Bang? Bentar ya, Ustazah, bentar. Bang, please jangan kasih tahu Ustazah, Bang. Ya. Uang apa, Bang? Jadi gini, Ustazah. Lalu Bambang menjelaskan kejadian tersebut. Astagfirullah, Bambang. Maaf, Ustazah. Resno yang ambil. Astagfirullah, Tresno. Mau pikir itu uang biasa? Ya, Ustazah. Kemarin beli kopi juga laku. Maksud kamu? Tresno, Bambang. Kamu dengar baik-baik ya. Kelakuan yang kamu udah lakuin itu nggak benar. Kamu ngelakuinnya tanpa ada rasa bersalah gitu. Maaf, saya Ustaz. Kemarin, ya Ustaznya. Kemarin saya diajak oleh Tresno. Dan dia pun membayarkan kopi saya. Saya tidak tahu itu uang, ternyata uang dari donatur. Maafkan saya, Ustaz. Kamu dengar baik-baik ya. Sifat kayak gitu sifat nifak. Kamu tahu apa itu nifak? Jadi nifak itu adalah sebuah perilaku yang tercela. Iya, nifak. Ada tiga ciri-ciri orang yang munafik. Yang pertama itu, dia kalau bicara itu dia dusta. Nah, yang kedua, jika ia terjadi, dia ingkar. Dan jika ia dipercaya, dia khianat. Kamu tahu kan sekarang harus melakukan apa? Tahu sih, apaan? Kopi itu kan kopi kuantan. Tahu kenapa tidak bilang itu uang dari donatur? Sudah. Sekarang kalian balik lagi ke tugas kalian masing-masing. Kalau masalah uang donasi pun nanti kita bicarakan lagi. Sudah, saya minta maaf sebelumnya saja. Saya sudah maaf. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Perhatikannya tidak sesuai dengan keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Yang kedua, kita memutarbalikkan keadaan atau berbohong. Ketiga, tidak menjalankan amanah yang diberikan atau diamanatkan. Cara mengamalkan untuk menghindari sifat nifak. Yang pertama,